Nah, cara bermainnya kalian tinggal menggeser seperti ini dan bisa menggabungkan kotak berisi angka ini teman-teman menjadi angka baru. Nah, seperti ini. Cara bermainnya sebentar Mimin akan sampaikan. Kalian bisa lihat di sini koinnya semakin bertambah teman-teman. Nah, koin ini nanti akan diakumulasikan menjadi dolar teman-teman. Nah, Mimin sarankan kalian merekomendasikan permainan ini ke keluarga kalian, ke teman kalian, ke ayah ibu kalian, sehingga mereka bermain game dan dibayar dolar teman-teman. Daripada bermain game tanpa menghasilkan apa-apa, mendingan main game ini dan bisa menghasilkan dolar. Kita akan sengaja kalah dulu teman-teman, kita akan quit. Nah, kalian bisa lihat di sini Mimin hanya bermain beberapa detik dan berapa yang akan kita dapat teman-teman. Kita quit dulu. Nah, kalian bisa lihat kita menghasilkan dolar dalam waktu beberapa detik saja teman-teman. Halo Hackiness, kembali lagi di channel Hacking Project. Oke, di video kali ini Mimin bakal kasih satu aplikasi atau lebih tepatnya game penghasil dolar teman-teman. Nah, game ini sangat mudah cara bermainnya dan sangat gampang mengumpulkan dolar dari bermain game ini teman-teman. Seperti di awal video tadi, Mimin baru bermain beberapa detik dan kita langsung hasilkan dolar. Sebelum masuk ke aplikasinya, seperti biasa kita akan cek dulu video-video baru yang sudah menembus 30 like. Nah, Mimin sudah ngecek ya teman-teman. Nah, sebelumnya untuk pemenang yang ini, Mimin sudah adakan giveaway-nya. Mimin sudah memberikan giveaway 10k saldo dana untuk pemenang. Nah, untuk pemenangnya ini teman-teman, dia beberapa kali juga sudah memenangkan untuk komentar pertama. Nah, di sini sudah beberapa kali ya. Jadi untuk giveaway yang Mimin berikan tidak ada yang namanya hoax. Eits, tahan dulu. Mimin bakal ngasih kalian 500.000 untuk 10 orang yang beruntung jika channel ini telah mencapai 100.000 subscriber. Syaratnya, kalian subscribe channel ini dan follow Instagram Mimin. Nonton video ini minimal 4 menit. Like dan komentar yang positif. Share video ini ke sosial media kalian. Nah, ini adalah tampilan awal di mana kalian mendownload aplikasi ini teman-teman. Nah, untuk link downloadnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ini, kalian bisa download melalui link di bawah itu teman-teman. Nah, cara menghasilkan uang di aplikasi ini ada 3 cara, yakni kita bermain di aplikasi ini, terus kita mengundang teman, dan terakhir kita menjalankan misi-misinya teman-teman. Nah, misi-misinya ini juga sangat mudah. Mimin sudah bermain dan kalian bisa coba. Sebentar kita akan lihat bagaimana misi-misinya. Nah, Mimin sudah bermain game dan menjalankan beberapa misinya dan sudah mengumpulkan 264.000 koin teman-teman, atau diakumulasikan menjadi dolar, yakni 0,26 dolar. Mimin akan contohkan cara bermain pada game ini. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kalian hanya bermain menggabungkan kotak berisi angka ini. Misalnya di sini kotak dengan angka 2, kalian bisa menggabungkan angka seperti ini teman-teman. Nah, yang menjadi tantangan pada game ini ialah jika kalian menggeser ke kiri, maka semuanya akan mengisi ruang kosong di bagian kiri teman-teman. Nah, jika kalian geser ke atas, nah akan tergabung seperti ini. Nah, kita geser ke kanan lagi karena untuk menggabungkan angka 4 dan angka 2. Nah, otomatis akan tergabung sendiri teman-teman. Sangat mudah, tetapi kalian juga harus bermain dengan akal ya teman-teman. Nah, saran Mimin, jika ada angka besar yang sama, maka kalian gabungkan dulu angka besarnya teman-teman. Kita akan bermain sebentar dan kita lihat berapa dolar yang akan kita dapat. Nah, Mimin akan skip dulu untuk permainan ini. Nah, teman-teman, permainan ini akan berhenti atau kita kalah jika kotak ini sudah terisi oleh angka-angka teman-teman. Jadi tidak bisa menggesernya, maka kita akan kalah. Kita akan skip lagi. Nah, seperti yang Mimin katakan, bisa dilihat di sini kotaknya sudah penuh teman-teman, namun masih bisa melanjutkan karena angka 2 berdempetan. Jadi kita bisa menggesernya dan bisa merubahnya ke angka 4 teman-teman. Nah, kita akan bermain lagi. Nah, ini hampir namun tetap kita akan geser ke 8 dan 8 akan turun. Terus 16 ini kita akan geser ke atas agar bisa bertemu lagi dengan angka 32 dan angka 64 ini teman-teman. Kita geser ke atas. Nah, terus kita akan geser ke 64 dan kita gabungkan angka 64. Nah, seperti yang Mimin katakan tadi, usahakan angka-angka besar yang berdempetan kalian harus memprioritaskan utama terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalian juga bisa lihat di atas koin Mimin sudah 1,1k. Mimin akan terus bermain hingga kalah ya.
Nah, teman-teman, di sini Mimin sudah kalah ya, teman-teman. Jadi skor yang Mimin kumpulkan untuk permainan tadi yakni 2716 atau untuk koinnya saya mendapatkan 1,5K, teman-teman. Jadi dolar yang kita dapat ialah 0,015. Nah, bayangkan jika kalian bermain setiap hari, kalian bisa menghasilkan dolar yang cukup banyak, teman-teman. Nah, kalian juga bisa membagikan atau meng-share permainan ini ke keluarga kalian seperti yang tadi Mimin sudah katakan. Nah, cara selanjutnya untuk menghasilkan dolar pada aplikasi atau permainan ini yakni kita menjalankan misi-misi ini, teman-teman. Nah, Mimin juga sudah menjalankan beberapa misi ini. Namun sebelum itu kalian bisa lihat, teman-teman, tadi saldo Mimin 0,25 dolar, teman-teman. Sekarang sudah bertambah 0,26 dolar. Wah, sangat mudah ya, teman-teman, kalian bisa bermain game ini hanya beberapa detik menit saja Mimin tadi bermain dan bisa mengumpulkan dolar ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menghasilkan dolar yakni kita menjalankan misi, kita klik saja di our offer ini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa misi survei dan juga mendownload aplikasinya, teman-teman. Di sini ada hot offers, berarti penawaran yang populer pada aplikasi ini, kalian bisa coba. Nah, kalian bisa download aplikasi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi satu perusahaan, kalian bisa download dan kalian langsung bisa mendapatkan 2000 koin tambahan. Kalian bisa bandingkan dari permainan tadi, Mimin berhasil mengumpulkan 1,5000 koin, teman-teman, atau 1500 koin. Nah, di sini kalian, di misi ini kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi ini dan bisa mendapatkan 2000 koin lebih banyak, 500 koin dari yang tadi Mimin hasilkan di permainan, teman-teman. Kalian juga bisa geser ke survei ini, juga kalian bisa coba dan bisa menghasilkan banyak sekali koin, 150M koin, juta koin, teman-teman. Nanti di dalamnya juga ada misi-misinya. Berikutnya ada di our offers. Mimin sering bermain di misi yang di sini, teman-teman. Nah, seperti ini, kalian bisa mengunjungi YouTube resmi mereka, maka kalian mendapatkan 2000 koin. Kita coba ya. Kalau kalian tidak percaya, kita akan coba. Nah, kita langsung klik start offer and win. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada notif yang masuk, yakni complete offer, you receive 2000 koin, teman-teman. Nah, kalian hanya membuka YouTube-nya seperti ini saja. Malahan tadi Mimin belum meng-skip iklan yang di sini dan sudah ada notif yang masuk. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan 2000 koin tambahan. Kita bisa kembali lagi. Selanjutnya juga sama, teman-teman, kalian bisa, nah, seperti ini, follow TikTok mereka. Nah, ini akan tetap dibayar, teman-teman. Selanjutnya kalian juga bisa mendownload aplikasi-aplikasi satu perusahaan seperti ini, Givi Radio, Givi Lucky Numbers, Coin Magnet, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, cara berikutnya untuk menghasilkan uang pada aplikasi atau game ini yakni kita mengundang teman. Seperti yang Mimin katakan tadi, teman-teman, kalian merekomendasikan game ini ke keluarga kalian yang sering bermain game tapi tanpa penghasilan, maka kalian bisa mendapatkan 0,10 dolar, teman-teman, secara instan plus 15% keuntungan dari dia bermain. Jika koinnya sudah terkumpul, bagaimana cara penyarikannya? Kita bisa masuk ke menu withdraw. Dan di sini bisa lihat, teman-teman, saldo Mimin 0,26. Untuk metode penarikan di sini, untuk minimal penarikan di sini 0,35, dana juga 0,35, dan akun PayPal 1,04 dolar. Dan di sini juga ada beberapa bank luar ya, teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, di sini juga ada Lazada dan masih banyak lagi. Berhubung saldo Mimin 0,26, jadi kita akan bermain terlebih dahulu untuk bisa melakukan penarikan pada aplikasi atau game ini. Nah, mungkin segitu dulu informasi untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.